Berapa sih biaya charge mobil listrik di rumah dan SPKLU? Sebelum masuk ke sana, perlu diingat perhitungan mobil listrik itu dalam KWH ya keluarga Wuling. Yuk, sekarang coba kita hitung bersama ya. Biaya charge mobil listrik di rumah terhitung cukup murah. Harga per KWH berada di kisaran Rp1.445 sampai dengan Rp1.700. Untuk gambarannya, jika menggunakan Wuling REV Long Range dengan kapasitas 26,7 kWh, biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp38.500 sampai dengan Rp45.000. Itu dari 0 sampai 100%. Sedangkan, biaya charge di SPKLU itu memiliki selisih biaya mulai dari Rp1.650 sampai dengan Rp2.475. Contohnya, untuk Wuling REV tipe long range dengan kapasitas 26,7 kWh, kita isi dari 0 sampai 100% itu membutuhkan persiapan budget antara Rp44.050 sampai dengan Rp66.000. Dengan kapasitas baterai Wuling REV long range, yaitu 26,7 kWh, dapat menempuh jarak 300 km yang mana setara dengan pemakaian kurang lebih 30 liter BBM yang seharga mencapai Rp350.000. Jadi, masih lebih hemat mobil listrik baik cas di rumah maupun SPKLU. Inilah kenapa Wuling EV menjadi inovasi yang mengedepankan kebutuhan konsumen yang hemat dan ramah lingkungan. Untuk info lengkap seputar cost ownership Wuling REV, kunjungi wuling.id.